Hello Art, welcome back with me and Hip, and we are the Art. Oke, gimana Mac? Sebelum lanjut ke topik, kemarin kita ngepost bahan yang dicela. Betul. Oke, jadi sebenarnya gue sendiri balik lagi hari ini gue review sama Diki lagi. Gue bingung ya. Kadang di komen ada orang minta, "Bang, kelanjutannya progres ini gimana?" Balik lagi nih, gue singgung lagi nih. "Bang, progresnya ini gimana?" Begitu kita udah turutin, ya kan? Kita paksa-paksakan posting lagi, belum selesai buat tontonan kalian, ada komen gitu lagi. Ngomong betul tapi takut dimarahin. Ya, iya ya, kan? Gitu ya, aduh gimana ya? Jadi sebenarnya gue sendiri juga jadi serba salah nih sekarang nih. Ini pengen kita tuh nge-review gitu. Kita nge-review balik lagi nunjukin soal daily activity bengkel kita. Dan bukan untuk kalian apa ya, misalkan pas sombong-sombongan gitu. Iya, ada yang nganggap sombong ngece kijangnya gitu. Kalau kita ngece kijang, kita akan ngegarap kijang. Itu buat kalian yang denger tuh. Gak bakal ya di-review kan? Juga. Gak bakal di-review gitu. Ya. Jadi balik lagi, ini review semua tuh tentang kehidupan bengkel kita. Dimana kita mengerjakan semua merek mobil. Tipe mobil tidak kita lihat, mau yang seperti apapun namanya modifikasi itu tidak ada batasan umur, ingat tuh. Jadi semua mobil, semua tipe, semua tahun, ya itu mobil. Dan beginilah cara kita nge-review apa adanya, tidak ada yang dibuat-buat, sok-sokan serius atau gimana. Yang penting kita ini memberitahu soal kehidupan bengkel kita. Jadi sekali lagi begitu ya Mac ya, ini Ya. Jadi ya lanjut lagi ya. Today kita mau bahas yang lanjutan. Seperti vlog sebelumnya gue ngomong, gak boleh ada orang yang pegang mobil ini selain gue. Karena gue lagi nostalgia zaman-zaman dulu gue SMP ya. Dapat mobil seperti ini. Ya kalian udah tahu ini Galen Hiu ya. Hiu. Jadi ini gue sangkut pautin sama Galen gue nih. Gue sejarahnya apa gitu ke Galen Hiu gue. Jadi sebenarnya gini, buat kalian-kalian yang udah tahu bolehlah komen di bawah. Oke, lanjut lagi ke mobil. Nah, ini Galen. Jadi yang kemarin topik sebelumnya kita post, Galen ini menggunakan Airsas. Peleknya di vlog sebelumnya ada. Ya. Sebelum yang ini sekarang menggunakan Rotagrid ring 18. Lebar 8,5 9,5, ET-nya 35 30. Ya, oke, jadi ini udah kepala 3. Ini kenapa nggak nongol? Karena saya sudah membuatkan chamber belakang. Nah, dan ini tentunya, ini ya pindah kamera sini ya, pindah kamera sini nih. Ini bisa dilihat langsung biar lebih jelas tuh kan. Nah, miring. Jadi ini miring, terlalu miring. Ini terlalu miring. Tapi ya mudah-mudahan Om Rudi, halo Om Rudi. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. Ini mobilnya gue pegang terus demi Om. Mudah-mudahan bisa cepat realisasi kembaran kita. Duet malu, duet malu. Maut, maut. Ala Earth Auto Concept untuk Indonesia ke dunia. Ya, jadi oke gitu. Ini tinggal di spuring ya, Vin ya, bener ya? Ya, ini spuring, ada toe. Jadi yang buat kalian juga informasi, toe itu apa? Toe itu miring. Posisi ban bukan lurus, tapi masuk ke dalam atau masuk keluar. Toe in, toe out, gitu kan? Ini in, ini out. Ya, itu chamber, Pak. Enggak, ini dari atas, Vin. Oh, dari atas, oke. Okay. Kalau dari depan kan gini. Ya, oke. Okay. Dari atas ini ya. Nah, ini okay. In, out. Ya. Nah, oke, lanjut lagi. Jadi ini mobil gua udah pretelin semua dan ini untuk interiornya, panelnya gua mau taruh di depan. Ini pindah lagi kamera sini. Ini gua nanti bakalan taruh ada di sini. Panelnya di sini. Jadi buat kalian yang pengen tahu penempatan jalur-jalur seperti apa, ini ada di sini nanti.
pencetannya. Oh, lu taruh tengah nanti ntar. Gua taruh tengah. Jadi tetap minimalis gitu kan. Beda sama galon berarti ya? Beda. Nah, kalau ini konstruksi tabungnya sama kompresor pindah lagi, guys. Nah, jadi gua umpetin. Itu kenapa gua taruh kompresor di dalam biar enggak terlalu kena panas. Oke. Ya, terus sama namanya kompresor itu kan yang bahaya ininya. Nih, selang yang ini nih. Ini panas banget karena ini bakal yang menggerakkan si kompresor itu. Jadi si dinamonya lah ya. Dinamonya itu gue umpetin di belakang banget. Jadi nggak kena apa ya? Nggak ada resiko orang bakalan kepegang itunya gitu kan. Karena soalnya nih. Ini gue masih ada bekasnya nih. Tuh bekas kompresor ya. Dulu pas lagi jebol ersas. Jadi lanjut lagi ini mobil gue progres baru sampai sini. Kelanjutannya mudah-mudahan body kitnya pun akan jadi tepat waktu sesuai dengan si baby karena umur dia udah ngebet banget pengen kembaran sama itu mobil gitu. Oh, si baby. Dan tentunya ya apa ya biar makin asik gimana? Bagasinya nih kita bocorin ya nih. Bagasi boleh. Jadi ada sesuatu hal desain yang udah baru jadi. Udah jadi. Ini buat kalian yang mau order juga bisa. Kemarin kan si baby udah tuh. Nih jadi kemarin ini kita membuat seperti ini. Ini lebih apa ya, lebih dibilang ductile gitu. Ductile yang lagi agak sedikit in modelnya gitu. Karena dulak Jepang. Dulak. Ya, dulak Jepang kan. Dulak nyatu kan. Kita bikin bisa. Kita bikin terpisah. Ini bisa worldwide shipping. Worldwide shipping dan digunakan ke berbagai macam sedan kesayangan kalian ya. Semua. Tinggal potong-potong. Pengen masuk ke FD pun bisa, pengen masuk ke Honda City pun bisa, pengen ke Mercy pun, BMW apapun bisa. Jadi kalian cuman cukup merubah sininya. Iya, dipotong aja gini. Ya, jadi potong kelar itu. Yang kita jadikan masal adalah bentuk ininya. Bener. Ya kan? Ini official, udah bisa kalian order lewat Tokopedia mungkin nanti. Tokopedia, Instagram 4 aktif semua, kalian bisa DM atau konsep industri. Industri premium. Ya, pokoknya ada 4 ya. Jadi nanti yang produk yang kita rilis itu finishing terakhir adalah epoxy. Epoxy ya. Karena barangkali kalian perlu fitting bokongnya ini ke bagasi mobil kalian. Jadi kalian bisa langsung chatkan dan tentunya harganya akan sangat bukan murah ya, reasonable gitu. Sesuai dengan bahan yang kita pakai. Yoi. Jadi ini udah standarisasi ke internasional ya. Kita bukan yang main-main fiber murahan, tebel di dempul, ya kan? Ini dan ringan banget. Ketok nih ya. Tuh. Ini suaranya. Jadi ini elastis. Dia pakai Duraflex yang bener gitu. Duraflex ya, bukan Duraflex Duraflexan yang kena batu langsung bolong. Makanya gitu. Ini dia universalnya kenapa dia lentur? Dia lentur dia. Ikutin body kan. Ini baru disolasi doang. Tuh. Solasi masking sini sama sono. Udah rada rapet kan, ntar apalagi kalau udah di dealer gitu kan. Ya, jadi ini produk yang kita akan launching juga ya, Mac ya. Bener. Jadi kita udah menciptakan kalau untuk ductile itu ada dua model. Yeah. Yang kemarin teman kita si Amen. Amen udah ambil. FD-tem ya, Bogor. FD-tem yang Brondong. Brondong ya, dan ini ada ductile si Galen, tapi ini universal semua fitnya. Jadi pilih aja yang mana. Ya, oke, lanjut lagi sebelum penutupan. Ini gue lagi pakai merchandise dari Earth Industry. Bisa cek di Tokopedia maupun Instagram ada semua. Gue lagi pakai yang Earth Chicken dan ini yang Fenistead. Jadi kita udah punya beberapa model ya yang minggu ini ada keluar. Ada keluar baru lagi. Diki udah prepare untuk itu. So stay tune di channel kita dan ada yang baru. Ya, ada yang baru ya. Oke. Okay. Balik lagi. Kita mau perlu info enggak? Kaos kita udah nyampe ke US 2 orang. Body kit ini kemarin di Aussie. Di Aussie. Ya, jadi nanti gambarnya dan buktinya akan kita update. Post aja di post di sini langsung ya. Cepat lu taruh ya foto di sini. Di sini ya. Mantap. Di sini enggak? Pasti di edit lagi di joget. Iya, aduh. Ya udahlah. Oke gitu, infonya bukan untuk sombong, tapi kerjaan kita cukup banyak.
dan Evan mungkin kalau kita ngevlog terlalu panjang juga ngomel-ngomel. Iya. Karena durasi, Dik. Durasi. Dagunya pakai panjang. Iya kan? Nah, pokoknya this is our topic and see you in the next video.